Halo sahabat temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan memberikan review untuk mobil dagangan terbaru dari Rumah Blazer Sidoarjo. Dan untuk kali ini yang akan kita review adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC tahun 97, yang kondisinya mesin sangat halus dan sehat, responsif, siap pakai, kemudian AC dingin, dan untuk suratnya baru guys ya. Jadi untuk plat yang tertera di sini masih surat lama. Untuk harganya nanti saya langsung berikan spesial harga promo di angka 49 juta net ya. Jadi dengan harga 49 juta net, Anda sudah mendapatkan mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC tahun 97 yang kondisinya mesin sehat, AC dingin, dan suratnya baru. Serta untuk mobilnya sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modif model elegan, di mana sudah kita lakukan penggantian dengan ban dan velg punya Pajero ring 17, serta sudah kita lakukan body lip 5 cm. Sehingga untuk mobilnya sudah kelihatan sangat gagah karena sudah tinggi ya guys, kita lakukan body lip 5 cm. Baik, sekarang kita akan mereview secara detail untuk mobil yang satu ini guys. Sahabat semuanya, untuk mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC tahun 97, aslinya untuk grill setnya seperti ini. Jadi untuk grill set masih model mata pilu seperti ini ya. Nah, ini untuk grillnya masih model-model grill mata pilu. Kemudian untuk headlampnya atau lampu utamanya ini sudah kita ganti ya, dimana sudah kondisi sangat bagus, bening. Kalau aslinya tahun 96 sudah ini guys, kurang menarik ya, jadi sudah burem gitu ya. Jadi untuk tampilannya American style, masih kita pertahankan untuk grillnya mata pilu tahun 97, hanya sudah kita lakukan penggantian untuk headlampnya atau lampunya ya. Kemudian bagian depannya juga sudah saya beri logo Sprolet supaya lebih kekinian. Nah, ini dari sisi tampilan depan guys, mantap. Dan untuk mobil seperti ini sahabat semuanya, pajaknya hanya 1 juta rupiah ya. Pajaknya hanya 1 juta rupiah. Jadi untuk mobil yang tahun 96 sampai 98 itu rata-rata di angka 850 sampai 1 juta rupiah ya, rata-rata segitu. Kemudian sahabat, untuk mobil ini bagian bodinya 85% kondisinya bagus, mulus guys. Hanya mungkin ada beberapa minus, tapi nanti saya akan kondisikan, saya lakukan pengecatan terutama bagian ini ya. Nah, ini sama pemilik sebelumnya disembur cat ini ya, bukan masalah kropos atau apa, tapi mungkin sebelumnya ada goresan atau apa. Jadi nanti untuk catnya ini tak sesuaikan dengan cat seperti ini ya, jadi nanti kondisinya mulus. Sama bagian ini, nah, ini nanti saya lakukan pengecatan ulang jadi supaya kondisinya mulus. Dengan harga 49 juta sudah mulus ya, jadi minus ini enggak ada. Kemudian untuk bagian belakangnya masih bagus ya untuk bodinya. Untuk bagian sebelah kanan, ini catnya masih bagus. Kemudian hanya ada minus bagian sini ya, di cat dasar belum sempat dicat ini ya, warna yang sesuai ini. Nanti ini saya kondisikan kondisi mulus ya, kita cat ini ya.
Jadi secara keseluruhan untuk mobilnya sudah kondisi sangat bagus dan gagah, guys. Kita kembali ke bagian sisi depannya, di mana mobil ini untuk bagian depannya juga sudah saya lakukan penambahan ini ya, deflekta ya. Sudah saya lakukan penambahan deflekta baru, kemudian juga sudah ada penambahan air scope atau air flow seperti ini. Untuk antena ori bawaan mobil Opel Blazer masih tertancap bagus, mencakar langit mencari kebahagiaan, guys. Serta untuk grill set ya, grill set depan kaca kondisinya juga bagus, utuh, nggak ada yang retak, nggak ada pecah. Begitu juga dengan kaca ya, kaca depan, samping kiri, samping kanan, belakang semuanya kondisi bagus. Untuk spionnya standar bawaan mobil Blazer. Kemudian untuk talang air ada, guys ya, ada talang airnya ini. Untuk roof rail, roof railnya juga ada ya. Kalau nggak, biasanya kalau ini nggak ada itu masih harganya 750 kalau copotan ya, dan sudah saya tambahin dengan rak. Ini kita lihat dari sisi tampilan belakang, guys ya. Sisi tampilan belakang untuk stop lampnya ori bawaan Blazer tahun 97. Kemudian bagian belakangnya supaya kelihatan lebih gagah saya tambahin dengan spoiler baru. Baik sahabat, sekarang kita lihat untuk bagian sepatunya atau ban dan peleknya ya. Dimana untuk mobil ini sudah kita beri peleknya, pelek punya Pajero dengan ring 17 ya, ring 17. Karena menggunakan pelek ring 17, dimana cukup tinggi juga. Mobil ini sudah kita lakukan penambahan ini ya, body lip itu yang warna putih. Sudah kita body lip 5 cm. Jadi untuk tampilannya sudah gagah, guys, dan juga lumayan janggung ya, 5 cm. Minus sementara ya, saya bilang minus sementara ya, bagian catnya itu yang ada yang mungkin belum sempat kita lakukan body repaint, itu nanti saya buat mulus, guys, aman. Baik sahabat, sekarang kita akan melihat untuk kondisi interiornya ya, interiornya seperti apa. Untuk bagian interiornya mobil ini juga sangat bagus dan mewah, di mana bagian door trimnya juga sudah di backlit, guys, mantap. Sudah lengkap bagian bawah, karpet lantai ada. Kemudian untuk joknya juga sudah sangat bagus mewah karena sudah di backlit. Ini joknya ya, bagus mewah. Untuk door trim sebelah kiri depan. Untuk dashboardnya juga kondisi bagus, utuh, di mana kisi-kisinya juga sangat bagus, dan juga untuk audionya masih single din, guys ya. Kemudian untuk bagian atasnya sudah kita beri cover dashboard dari RBS. Jadi untuk interiornya sudah sangat-sangat mewah. Di mana bagian plafonnya juga sudah di backlit, guys ya. Bersih, rapi, mewah. Kemudian kita lihat untuk baris kedua, di mana untuk door trim sebelah kanan belakang kondisinya juga sangat-sangat bagus, mewah. Mantap, guys. Untuk interiornya sangat-sangat mewah ya. Baik sahabat, sekarang kita akan melihat untuk kondisi mesinnya seperti apa. Kita akan start untuk engine-nya, guys. Mantap jaya ya. Alhamdulillah sahabat, untuk mobil ini kondisinya dijamin siap pakai, mesin halus,
Dan untuk mobil ini sudah saya test drive, guys. Kemarin kita dapatnya dari Jogja. Kondisi mesin sehat, halus dan responsif ya, aman jaya. Untuk AC-nya juga kondisi sangat dingin. Oke, kita coba kita gas-gas dari dalam sini ya. Habis itu kita lihat dari ruang mesin. Semua indikator berfungsi dengan bagus, guys. Termasuk tekanan uli, kondisinya juga bagus ya. Oke, kita lihat dari ruang mesin langsung, guys. Mantap jaya ya. Jadi untuk mesinnya kondisi halus, tekanan ulinya sangat bagus ya. Untuk businya sudah dipindah, jadi koil sama businya sudah dipindah di, maksud saya koil ya, bukan businya, koilnya sudah dipindah di atas, guys. Oke, kita coba kita gas-gas langsung dari ruang mesin agar kita mengetahui kondisinya seperti apa mobilnya ya. Mantap jaya ya. Untuk knalpotnya memang semi brong, guys, bagian belakang ya. Knalpotnya lumayan. Mantap jaya, guys ya. Pokoknya kalau mesin belum kondisi sehat, siap pakai, nggak kita jual dulu, kita perbaiki dulu, kita kondisikan normal dan sehat dulu baru kita lepas ya. Oke, kita lihat dari sisi tampilan belakang, kita lihat untuk knalpotnya, guys. Oh, ini knalpotnya, guys. Dimana tidak keluar asap hitam maupun asap putih, sebagai indikator bahwa mobil kondisi sehat ya. Kemudian dari suaranya juga kondisinya halus. Baik, sahabat semuanya, sementara itu review secara singkat dari saya untuk mobil dagangan yang satu ini. Saya garis bawahi lagi, sahabat semuanya, untuk mobil ini basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOAC tahun 97 yang kondisinya mesin sangat halus dan sehat, AC dingin, dan untuk suratnya platnya AB Jogja. Untuk suratnya nanti kondisi baru ya, jadi ini masih plat lama, nanti saya perbarui platnya jadi putih, dan untuk surat serta pajaknya baru semua ya, jadi tinggal pakai saja. Untuk mobil seperti ini pajaknya hanya 1 juta rupiah, kemudian langsung saya berikan patokan harga spesial promo hanya dengan harga 49 juta rupiah Anda sudah mendapatkan mobil Opel Blazer yang kondisinya bagus dan juga surat baru serta siap pakai. Salam satu aspal dari saya, Gopri Blante, Keburuma Blazer, Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.